kepada seluruh masyarakat Belitung, khususnya pemegang surat keterangan suket sebagai tanda, sebagai surat pengganti KTPL yang pada saat diterbitkan suket itu ketersediaan blanko belum ada, untuk segera menukarkan suketnya dengan KTPL. Ketersediaan blanko itu cukup. Ketersediaan blanko cukup baik untuk kebutuhan sekarang maupun untuk membayar ataupun untuk mengganti suket yang sudah kita terbitkan. Nah, untuk sekarang suket yang masih ada di masyarakat itu yang belum ditukar dengan KTPL itu kurang lebih 1.500. Kurang lebih 1.500. Tapi pada hari ini kami himbau kepada seluruh masyarakat pemegang suket agar segera mengganti atau menukarkan suketnya dengan KTPL. Dan ketersediaan blanko alhamdulillah sampai saat ini bisa dan tersedia untuk memberikan ataupun untuk mengganti fasilitas suket ke KTPL. Berapa kita. Banyak blanko yang tersedia? Blanko yang tersedia untuk sekarang ini untuk suket itu sudah kita cadangkan 1.500. Kemudian yang tersedia juga, jadi untuk posisi sekarang kurang lebih, yang tersedia sekarang kurang lebih di atas 2.000. Ya, 2.000 sampai 2.500. Jadi artinya untuk sementara suket kita itu sekitar 1.500, jadi bisa. Jadi seluruh pemegang suket kita indikasi. Kemudian syarat untuk pergantian suket ini apa, Pak? Kira-kira yang harus dibawa oleh masyarakat? Bawa suket saja. Suket yang itu kemudian datang ke sini kita tukar kayak voucher gitu. Jadi tukar begitu suket sini kita tukar langsung kita rekap, sudah kita cetak kita berikan itu. Jadi kita nukarkan suket dengan KTPL itu saja. Berapa waktu, Pak, kira-kira? Masyarakat nanti mengganti suket ini? Ada batas waktu? Enggak, sesegera mungkin. Segera mungkin. Iya, ya, artinya kalau kita dapatkan ini yang suket ini kita himbau sebelum Maret ini sudah selesai, sudah kelar. Karena tetap kita cetak, kita tetap cetak. Dia lama nggak, Pak, proses pergantian itu? Oh, tidak. Berapa menit kira-kira? 10 menit. Ya kurang lebih demikian. Jadi kalau seandainya proses percetakan sendiri, kalau jaringnya lancar itu sekitar 2-3 menit. Cuman karena mengantri atau lainnya. Tapi secepatnya kita ini kan. Jadi kalau datang hari itu langsung kita eksekusi. Kepada seluruh masyarakat Belitung, khususnya pemegang surat keterangan suket sebagai tanda, sebagai surat pengganti KTPL yang pada saat diterbitkan suket itu ketersediaan blanko belum ada, untuk segera menukarkan suketnya dengan KTPL di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Untuk itu informasikan juga kepada seluruh rekan-rekan, kepada tetangga, kepada famili, kepada keluarga yang mungkin belum mendengarkan bahwa sekarang suket yang ada pada seluruh masyarakat, kepada bapak-bapak dan ibu, sudah dapat ditukarkan kepada kami, kepada Dinas Dukcapil untuk ditukarkan dengan KTPL.